Kepala sekolah mesihan WC seminggu tuh. Gara-gara main bola di kelas, Bu. Tapi ngajong, ini salah di kelasnya, gunakan di lapangan. Ngajong mempersihkan kaca, kacana gebis ke ruang guru. Guruna teristirahat makan bakso, campur meling. Emil panggilan aja. Mesihan WC, tiap istirahat teh. Itu weh, di film kenanya kira-kira. Ah, banyak kenakalan saya, tapi tidak nama lagi budaknya. Tapi kan bahagia hidup saya teh waktu kecil teh. Makanya penting ya. Makanya saya ingatkan guru di rumusnya sekali lagi. Guru itu pengganti orang tua di sekolah. Jadi kudu mikanya ah ke budak teh, Bu, di luar urusan ngajar kurikulum. Jika ke budak sorangan yang soal hijabna benerkan, potensi buli-buli, sensitif segera tangani. Ya, karena ada buli-buli di jalan, di luar sekolah, adalah guru bernama jaga di parapatan, bisi di buli-buli di luar sekolah, jam istirahat, harus begitu. Karena orang tua menitipkan itu dididik, bukan hanya urusan ilmu. Tapi adab juga. Maka Pak Menteri, Mas Menteri bilang, jangan hanya ngurus literasi, jangan hanya ngurus numerasi angka-angka, tapi juga mengurusi karakter. Makanya Jawa Barat punya Jabar Mas Anies. Buat apa pintar tapi julid kok? Benar nggak? Nggak gelisnya pintar tapi ngomongkan batur, body shaming, nggak boleh. Buat apa? Knowledge is power, karakter is more. Ilmu berguna tapi budi luhur lebih utama.